بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa qala ibnu Abi Maryam, berkata oleh ibnu Abi Maryam, akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsani Humaidun qala sami'tu Anasan an Umar radhiyallahu anhu ma hakadha saqahu al-Bukhari hakuna. Aku telah mendengar Anas dari Umar radhiyallahu anhu ma hakadha, seperti inilah saqahul Bukhari wahuna, ya, menggiring akandel Imam Bukhari. Maksudnya apa? Yang diketengahkan oleh Imam Bukhari seperti ini. Wa'allaqa tariqa saniyata, dan beliau menta'likan jalur yang kedua. Jadi kalau ta'lik itu enggak semua sanadnya ditaruh. Ya. Kenapa begitu? Imam Bukhari enggak semua sanadnya ditaruh. Jadi udah di sono udah ditaruh gitu. Jadi di sono udah ditaruh, di sini enggak ditaruh lagi. Namanya apa? Meringkas. Enggak mau banyak-banyak disebut. Bukhari begitu, Imam Bukhari. Pernah dikritik, ya. Imam Bukhari pernah dikritik, ya. Bahwasannya hadisnya itu ada ya mu'alak, tapi dibelain oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, bahwasannya beliau udah sebutin sanad-sanadnya di awal. Kenapa beliau enggak sebutin di situ? Ya, karena untuk meringkas. Kita kalau baca hadis sanadnya kebanyakan kurang enak kan. Enakan langsung aja kan? Gitu. Imam Bukhari begitu. Wa allaqa tariqa saniyata, dan beliau menta'likan jalur yang kedua an syekhi, dari gurunya Sa'id bin al-Hakam. Sa'id bin Hakam al-Ma'ruf, yang terkenal bi Ibni Abi Maryam al-Misri, yang terkenal dengan Ibni Abi Maryam al-Misri. Wa qad tafarrada bi riwayatihi annahu al-Bukhari, dan sungguh bersendiri dengan riwayat darinya oleh Imam Bukhari. Jadi Bukhari meriwayatkan sendiri, min baina ashabil kutubi sunnati, daripada ya yang mempunyai kitab-kitab sittati, ya, kitab-kitab yang enam, ya, jadi kutubus sittah. Warwa anhul baquna biwasitatin, dan telah meriwayatkan darinya oleh yang lainnya biwasitatin, dengan perantara. Ya, kalau beliau langsung. Wa garadu min ta'liki hadza at-tariqi, maksud daripada menta'likan ini jalur adalah liyubayyana fihi ittisal isnadil hadis, supaya ia menjelaskan padanya akan nyambungnya hadis. Wa inna ma lam yusnidu, dan beliau tidak mensanadkan dia. Kenapa? Li anna Ya'ya ibna Abi Ghafiqi ya fihi syai'un, karena bahwasanya Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi padanya ada sesuatu, maksudnya ada sesuatu yang tercela. Kama qala al-Imam Ahmad fi, sebagaimana telah berkata Imam Ahmad tentang beliau, wa sayyul hibzi, ya, tercelanya apa? Yaitu cuma sayyul hibzi. Jadi buruk apalannya. Jadi kalau kita buruk apalan itu dianggap tercela dalam ilmu hadis. Jadi bukan tukang bohong, bukan. Buruk apalan. Kita melupa mulu, bagaimana kita ya? Jadi apalagi melupa mulu. Itu dianggap buruk, itu dianggap lemah hadisnya. Masya Allah. Bagaimana kita periwayat hadis, malu kita lemah banget udah. Kalau kita periwayat hadis, lemah banget kita. Wallahu a'lam. Imam Bukhari ketika pengen mencari guru. Jadi beliau ketika mau mencari guru, ya, lihat gurunya ngeludah di lowongan angin masjid. Lihat begitu kagak jadi, pulang lagi. Enggak jadi mau ngambil hadis dari beliau, enggak jadi. Padahal cuma begitu doang. Cuma ngeludah di lowongan angin.
Bagaimana kalau waktu orang main perempuan? Itu begitu doang enggak jadi. Masya Allah. Dan riwayatnya pula, ya, kata guru saya, Kiai Mahfudz Ma'mun, kata beliau, Imam Bukhari itu kalau menulis hadis, sholat dulu dua rakaat. Jadi setiap nulis satu kali hadis, beliau sholat dulu. Jadi menulis hadis, sholat dulu. Menulis hadis, sholat dulu. Subhanallah. Hah? Ribuan hadis. Kita, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Pantas hadisnya berkah. Sampai sekarang, bahkan boleh jadi tidak akan terkalahkan sampai hari kiamat. Wa qala al-Imam Muhammad qala hadatsana Hasyim qala hadatsana Umaydun an Anas qala Umar radhiyallahu anhu waqaftu Rabbi azza wa jalla. Berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, aku berkesesuaian kepada Tuhanku azza wa jalla fi salasin, pada tiga masalah. Artinya apa yang beliau inginkan kepada Nabi lewat Nabi, Allah iyain. Nah, ini kan hebat. Kultu, aku berkata, ya Rasulullah, ini yang pertama. Ya Rasulullah, law mittakhazna min maqam Ibrahim musalla, coba kita jadikan maqam Ibrahim itu tempat salatnya Rasulullah. Fa nazalat, ketika beliau ngomong begitu sama Rasul, turunlah ayat wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Kata Allah langsung turun ayat itu, jadikan olehmu makam Ibrahim tempat salat. Masya Allah. Ini usulan daripada Sayyiduna Umar. Waqultu, aku berkata lagi, ya Rasulullah, yang kedua. Ya. Yang kedua, inna in nisa'aka yadkhulu 'alaihinna al-barru wal-fajiru. Ini barru takdirnya bariru, isim fa'il. Inna nisa'aka, sesungguhnya istri-istri engkau ya Rasul, yadkhulu, masuk, alaihina, datang maksudnya kepada mereka istri-istri engkau ya Rasulullah, al-barru wal-fajiru, itu ada yang datang ke istri engkau itu orang yang baik dan orang yang pendosa. Ya Rasulullah, yang datang ke istrimu itu bukan orang yang baik doang, yang pendosa juga datang. Emang kenapa? Falau amartahunna ayatajibna, coba engkau perintahkan mereka pakai jilbabnya, pakai hijab. Ini kalau kayak kita, saya dengar songong amat gitu ya, perintahin Nabi. Enggak. Boleh jadi beliau dapat ilham dari Allah. Ya. Fa nazalat, lalu turunlah ayatul hijab, turunlah ayat hijab. Dari sini turun ayat hijab. Ini ayat hijab di sini turun. Jadi kalau dibilang ini hijab itu budaya orang Arab, ah enggak benar banget ya. Enggak benar banget. Kalau dikata hijab ini budaya Arab. Ini jelas banget hadis ini. Wajtama'a 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu istri-istrinya fil ghairati, dalam kecemburuan. Fakultu, lalu aku berkata lahunna, kepada mereka, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Asa rabbuhu, boleh jadi Tuhannya, in tallaqakunna, jika ia ceraikan kamu, istri-istri, ayyubdilahu, Allah akan gantiin dia azwajan khairan, istri yang lebih baik lagi, minkunna, daripada kamu. Ini sampai berita kepada Sayyidina Umar yang kemarin bahwasannya, ya, Nabi marah. Jadi marah Nabi, diam aja Nabi. Nabi marah, diam aja. Sayyidina Umar kesel. Ya. Ngelihat Nabi marah, tahu ini marah gara-gara istri. Sayyidina Umar enggak pakai nanya lagi. Emang kenapa? Enggak. Ini orang hebat begini. Ya.
sama guru enggak pakai ini lagi, yakin langsung paham, langsung diparanin istrinya, diomelin di sini istrinya Nabi, diomelin nih ya. Kalau kagak minta maaf mau gantiin aja ntar mau lo gantiin. Dicariin yang lain. Karena Sayyidina Umar kenal banget yang namanya Nabi, kenal banget. Sahabat, memang kalau sahabat kan kenal, deket. Ya. Kayak kita kan sahabat, kenal aku mah kenal jemaahnya, enggak bakal begitu orangnya, enggak. Orangnya kenal banget. Fanazalat, lalu turunlah ayat itu kadzalika, seperti demikian itu. Tiga itu. Summa rawahu Ahmadu kama meriwayatkan akan dari Imam Ahmad an Yahya, dari Yahya ibni Abi Adin ibni Abi Adi kilahuma, keduanya an Humaidin dari Humaid, an Anasin dari Anas, an Umar dari Umar, an qala, bahwasanya beliau berkata wa faqtu rabbi fi salasin, aku berkesesuaian kepada Tuhanku pada tiga, awa faqani, atau bersesuaian kepada ku rabbi oleh Tuhanku fi salasin pada tiga, fa zakaru, lalu ia sebutkan akan dia. Wa qad rawahu al-Bukhari an Amr ibn Aunin, dan sungguh telah menyebutkan Imam Bukhari dari Amar, dari Amr bin Aun. Wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi an Ahmad bin Ahmad bin Ibni Mun'in bin Mun'in. Wa Nasai an Yaqub, Nasai dan Yaqub Ibni Ibrahim Ad-Dawraqi, Ad-Dawraqi. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah an Muhammad bin Sabah, dari Ibnu Sabah kulluhum, seluruhnya an Hashim bin Bashir, dari Hashim bin Bashir bih dengannya. Wa rawahu Tirmizi, mereka Imam Tirmizi, dan pula an Abdullah bin Umair, dari an Abdin bin Umair, dan Abdin bin Umair, an Ajjaj bin Ajjaj bin Minhal bin Minhal, an Hamad bin Salamah, dari Ahmad bin Salamah. Wa Nasai an Ad an Hanadin, an Nasai dari Anan Hanad, an Yahya ibni Abi Zaidah, dari Yahya bin Abi Zaidah kila umma an Humaidin, keduanya dari Umaid. Wa huwa banu Tayrawi At-Tawil, darinya, dan dia itu adalah ibnu Tayrawi At-Tawil, panjang hadisnya. Wa qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hasanun sahihun, hadisnya hasan sahih. Wa rawahu al-Imam Ali bin Madini an Yazid bin Zurai'in an Humaidin bihi, wa qala hadza min sahih hadisi, ini adalah daripada sahih hadis, wa huwa Basriun. Wa rawahu al-Imam Muslim bin Hajjaj fi sahih bi sanadin akhra wa lafzin akhra, fa qala, beliau berkata, haddatsana Uqbah bin Munkar Mukramin, akhbarana Sa'id bin Amir an Juwairiyah bin Asma'a an Nafi' an Ibn Umar an Umar qala wa faqtu rabbi fi salasin, fil hijabi wa fi asari Badrin wa fi maqami Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Sama dia yang tadi semuanya. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi,